Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman STMT. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Syihabuddin MSI. Yang terhormat dosen serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang terhormat Presiden Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Saudara Ibnu Mas'ud. Dan yang kami hormati Ketua Lembaga Eksekutif dan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta seluruh jajarannya, serta segenap hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan pengurus lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2020-2021. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang terhormat, izinkan saya Adevia Kurnia selaku pembawa acara pada hari ini untuk membacakan susunan acara pada kegiatan pelantikan lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2020-2021 antara lain sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Untirta, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima pelantikan pengurus lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2020-2021, dan yang terakhir penutup atau doa. Baiklah, langsung saja kita ke rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Resya. Kepadanya dipersilahkan. Menginjak acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Untirta yang akan dipimpin oleh saudari Anissa Permata. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, rangkaian acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman STMT. Kepada beliau, dengan segala hormat waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Syihabuddin MSI. Kepada beliau, dengan segala hormat waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti, yakni pelantikan pengurus lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2020-2021 yang secara langsung akan dipimpin oleh Presiden Mahasiswa dan dilantik oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kepada saudara Ibnu Mas'ud dan Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Syihabuddin MSI dipersilahkan untuk menempati posisi. Kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Ketua Badan Legislatif Mahasiswa FISIP Untirta beserta Badan Pengurus Harian dipersilahkan maju ke depan untuk mengikuti prosesi pelantikan. Prosesi pelantikan dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Prosesi pelantikan selesai. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, tibalah di penghujung acara yakni penutup atau doa. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Fatih. Kepada Ustadz Muhammad Fatih, waktu dan tempat dipersilahkan. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui. Di sini, saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia penyelenggara, apabila ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Adevia Kurnia pamit undur diri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata hebat banget, udah ada 10.000 orang di depan saya nih. Saya ingin mengucapkan selamat datang di acara Pentas Seni SMK Negeri 42 Jakarta dengan tema Fantastik Galaksi 2020.
Oke, di acara yang sungguh megah ini, saya punya tagline nih. Nanti kalau misalnya saya bilang Fantastic Galaxy 2020, kalian jawab Bring Me to the Fantastic Galaxy. Bisa ya? Bisa kan? Bisa dong. Fantastic Galaxy 2020. Bring me to the Fantastic Galaxy. Yay. Baik, saya Devia Kurnia, MC yang super duper biasa aja sih sebenarnya, akan memandu acara sefantastik dan semegah ini. Oke, pada hari ini kita akan sama-sama menyaksikan pentas seni dari siswa-siswi SMK Negeri 42 Jakarta dan nantinya akan ada special perform dari guest star kita Sheila on 7. Cuma sih gue udah gak ngerti lagi sebenarnya ini pensi SMK udah bisa ngundang artis Sheila on 7. Coba, Keren. Ini ginjal panitia berapa banyak yang kejual? Mas, itu ginjal masih utuh kan mas kanan kiri? Masih utuh. Alhamdulillah masih utuh, semoga kita doain semuanya. Ginjal panitia di sini masih pada utuh ya kan kanan kiri. Biar sehat sampai acaranya selesai. Mantap. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan yang super duper keren, yang kece, yang mantap, yang spektakuler, yang fantastik, yang gak boring, gak garing, gak krik, dari siswa-siswa SMK Negeri 42 Jakarta. Dan nanti malam bakalan ada penampilan yang ditutup sama Sheila on 7 dong. Dan pokoknya kalian pastiin jangan pulang di tengah acara ya. Karena kapan lagi ya kan ketemu duta Sheila on 7 ini, bukan duta sampo lain. Jadi pokoknya harus tungguin sampai acaranya selesai, oke? By the way, kalian tahu gak sih kenapa panitia ngasih tema Fantastic Galaxy untuk pensi kali ini? Yang tahu gue kasih mobil. Ayo yang bisa jawab. Tapi kayaknya sebelum kalian ada yang bisa jawab, gue bakalan jawab sendiri pertanyaan gue. Karena jujur gak mampu sih sebenarnya untuk ngasih kalian mobil. Jadi nih ya, gue dapat bocoran dari panitia kenapa tema kali ini Fantastic Galaxy. Katanya nanti kita itu akan melihat penampilan dari banyak orang yang akan tampil layaknya bintang-bintang di galaksi. Wow, mantep banget kan? Gak kayak puisi-puisinya Boy Chandra kan kata-kata gue. Selain ada Sheila on 7 nantinya, bakalan ada door prize, terus kejutan-kejutan yang menarik lainnya yang pastinya kalian gak nyesel nunggu sampai akhir, oke? Okay? Ya udahlah, langsung aja saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada sambutan-sambutan, yang ketiga akan ada penampilan dari siswa-siswi SMK Negeri 42 Jakarta, dan di puncak acara akan ada guest star kita yaitu Sheila on 7. Menuju rangkaian acara yang pertama, akan ada penampilan dari Panitia Fantastic Galaxy. Please welcome Fantastic Galaxy Event Committee, beri tepuk tangan yang meriah. Wow, terima kasih banyak panitia acara atas pembukaannya yang sangat luar biasa. Tadi ada yang loncat-loncat, salto split, keren sekali. Langsung aja nih ya, masuk ke rangkaian acara yang kedua, akan ada sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 42 Jakarta, Bapak Sutario MPD. Kepadanya dipersilahkan. Wow, tadi udah ada sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 42 Jakarta. Terima kasih banyak Bapak atas sambutannya. Langsung aja, sambutan yang kedua akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana Pentas Seni Fantastic Galaxy 2020. Kepadanya dipersilahkan. Wow, itu tadi udah ada sambutan dari Ketua Pelaksana Fantastic Galaxy 2020. Terima kasih banyak ya Kak atas sambutannya, masih muda loh itu. Aduh, langsung aja ya memasuki rangkaian acara yang ketiga, yaitu akan ada penampilan dari siswa-siswi SMK Negeri 42 Jakarta. Penampilan pertama udah siap? Wah kayaknya nih udah siap kan di belakang saya. Langsung aja, please welcome Painbiz Band, beri tepuk tangan yang meriah. Wow, keren sekali penampilan dari siswa-siswi SMK Negeri 42 Jakarta. Masih semangat? Masih dong, harus pastinya. Coba, mau cek ombak dulu. Fantastic Galaxy 2020. Bring me to the Fantastic Galaxy. Untuk kita semua. Nah, setelah kita berjam-jam melalui acara pentas seni ini, tibalah kita di penghujung acara. Dan sebentar lagi akan ada penampilan dari Sheila on 7. Di sini, saya sebagai pembawa acara ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah datang untuk memeriahkan acara pada hari ini. Dan tak lupa, saya ingin
mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mengerahkan semua tenaganya dan materinya untuk keberlangsungan acara Fantastic Galaxy 2020. Terima kasih juga untuk sponsor dan media partner kita. Tanpa mereka, acara kita tidak akan semegah dan semewah ini. Dan acara kita disponsori oleh Teh Botol Sosro, Bank BNI, Bisnet, XL, dan Wardah. Serta media partner kita ada Infopensi, Jakarta Event, Jakarta Info, Global Radio, dan Prambors. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Saya, Adivia Kurnia, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And please welcome Sheila on 7!